Oh my God. Alright, alhamdulillah ada 935. Macam mana guys, bolehkah kita nak mula? Bolehkah kita nak mula? Semua dah ada? Boleh, boleh. Dia tunggu nanti menyusul lah tu. Yang lain ada ke selain pada Anik? Selain pada Aiman dan Anik. Sebab tak puas ni. Ada eh. Yeah. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ayuh sama-sama kita mulakan sesi yang keberapa dah kita ni? Super lah, ini dah sesi yang keberapa eh. Mereka ingat tak macam? Tiga. Alright, sesi yang ketiga. Mereka dengan kita baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sesi yang kedua, sesi yang ketiga dalam YQC. Ucapkan tahniah kepada 37 orang setakat ini bersama-sama kan. Kalau minggu lepas ada dekat 50 lebih orang. So, apa kata korang bantu rakan-rakan lain notify mereka, maklumkan kepada mereka kita dah mula dah pun sesi YQC. And for sure-nya, alhamdulillah, kerana sebab akhirnya Allah berikanlah kekuatan dan memberikan kita sama-sama ruang dan peluang untuk kita bersama mengambilkan peringatan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan, khususnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda. So guys, ayo just nak tahu macam mana keadaan masing-masing. Ada yang masih lagi di UITM Sanin Buda Thaqif? Tak nampak gambar Thaqif je. Najmi dekat mana Najmi? So macam dekat masjid mana pun tak. Dekat rumah, okay, dekat rumah dah. Alhamdulillah. Siapa masih lagi di UITM? Saya. Sadam, Hadif masih lagi di UITM. Nampak macam ramai orang lalu-lalang kat belakang Thaqif tu. Kata macam ramai juga. Alright. So guys, tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni ialah siapa dapat tangkap poster yang telah dilakukan. Guys, bukan senang tau buat poster tu. Appreciate sikit. Tak. Ditelan arus media sosial. Something like that lah kan. Kita punya tajuk. Of course, for sure-nya hari ni setiap seorang tak terlepas daripada gadget, handphone dan saya pasti kalau tak semua, kalau ayalah sebilangan besar kita pasti adanya media sosial. But sometimes guys, media sosial ni can be very harmful and perkara itu yang kita nak lihat lah sama-sama dari konteks, apa, dari konteks Al-Quran lah. Alright. So, for sure, macam biasa kita nak mulakan dengan kita sama-sama perhatikan video yang video ini akan memberikan orang kata sepak mula lah kepada perbincangan dalam breakout room nanti. So, semua dah bersedia ke nak tengok video? Kalau dah bersedia, tulis kat ruangan chat, sedia. Senang pun aja. Oh, you. Menjerit betul. Let's go. Okay, let's go pun boleh lah. Sedia. Allah, bahasanya pun kalah bahasa WeChat. Alright, let's go. Kita tengok.
video kita untuk minggu ini. Jap. Tengah adjust. Sabar kan, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Sabar. Okay. Ini adalah satu eksperimen yang telah dilakukan. Jom kita tengok apa yang berlaku. Stand up at the sound of this tone. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Supposed to think she'll teach the new guy what to do. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in... Alright. Semua pernah tengok ke video ni? Siapa pernah tengok video ni? Tulis kat macam ni. Tak tahu. Siapa ni, siapa yang pernah tengok? Oh, pernah. Ya, Zakir dah bagi tu. So basically guys, ini satu eksperimen yang dilakukan lah kan, terhadap nak mengkaji macam mana manusia berfikir, macam mana tindak laku manusia tu lah, apa yang menyebabkan dia tertrigger untuk melakukan satu perkara, even though satu perkara tu amat pelik. Pernah ke korang pergi klinik pergigian and then tiba-tiba bunyi kan, nombor dipanggil, semua kena berdiri, macam awkward lah benda tu berlaku kan. But there you go, video itu adalah sebagai satu permulaan untuk kalian semua bincangkan bersama dengan rakan-rakan apa message yang korang dapat dari video tu kan, apa benda yang kita boleh belajar sama daripada video tersebut. So guys, insyaAllah kita nak masuk dalam breakout room masing-masing and saya akan buka breakout room, nanti just korang masuklah dalam grup masing-masing. Perhatian kepada group 5 and group 6. Okay, group 5 dan juga group 6. Boleh remain dekat main hall. Okay. Yang ada dekat breakout room hanyalah group 1, 2, 3, 4 dan juga 7. Alright. So, dengan lafaz bismillah. Takif, saya pun perasan sebenarnya. Tapi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan breakout room masing-masing. Semua dapat notification. Boleh masuk dalam room masing-masing. Group 1, 2, 3, 4 and 7. Group 5 dengan group 6 remain dekat main hall. Okay. Alright. Terus. Group 5 and 6. Kalian akan bersama dengan saya pada hari ini. Okay.
Siapa ada masalah nak masuk group, kabur. Kamu kabur kat demo. Ali, ada masalah ke? Video eh. Baru masuk, baru join. Okay, dah. Go. Alright, thank you. Welcome. Okay, 5-6 bersama. Okay, 5-6 bersama. Masya Allah, ramai hari ini. Firdaus Mat Zaini, Danish Ahmad Zaidi, Irfan. Group berapa? Sebab tak tulis dekat nama. So, tak tahu group berapa. Alright. So, expecting sekarang ada group 5. Ramai, Masya Allah, group 5. Tak mentang menang eh, minggu lepas. So, rasa macam nak datang lagi ke. Tak ada, gurau-gurau. So, Assalamualaikum semua. Adakah bersama? Di sebalik kamera-kamera ni. Waalaikumsalam. Ah, thank you, Alif. Suara. Yang lain ada ke? Ada. Assalamualaikum. Itu Yusuf Amir Takin. Alright. So, G6 untuk pengetahuan korang, Dr. Hairul. Dr. Hairul, dia kena food poisoning hari ni. So, dia minta untuk sekalikan dengan saya lah. Alright. Kita doakan sama-sama untuk Dr. Hairul. Moga cepat sembuh. And for sure, sesi YQC akan diteruskan lah dengan hari ni punya perkongsian terkait dengan media sosial. Ditelan arus media sosial. Something like that. So, guys. Video tadi semua dapat tengok ke? Semua tengok kan? Semua dapat tengok sampai habis? So, apa perkara yang kita dapat daripada video tadi? Apa sebenarnya message terbesar yang kita dapat belajar daripada video tadi? Anyone? Anyone nak share? Orang so, senang terpengaruh. Orang senang terpengaruh kan? Very good, Khatib. Dan senang terpengaruh tu bukan dalam keadaan yang biasa je pun, tapi benda yang keadaannya pelik pun kadang-kadang kita akan senang terpengaruh. Setuju tak? Again, dia bukanlah satu benda yang normal kan. Kita masuk dalam klinik penggigian and then end up untuk apa? Kena berdiri setiap kali loceng berbunyi ataupun nombor dipanggil kan. Benda yang unusual, tak pernah berlaku, and walaupun benda tu sangat-sangat pelik, disebabkan ada satu faktor menyebabkan orang masih lagi buat walaupun benda tu is against the norm. Apa faktor tu? Siapa tahu? Apa, siapa dapat kena pasti? Apa yang menyebabkan perempuan tu bangun rasa-rasanya? Sebab apa? Sebab apa sebab apa yang apa faktor yang menyebabkan dia bangun juga? Dia tak nak rasa jadi tak lah. Nak ketinggalan. Uish, that is very big word, Amir. Thank you, Amir. Awatif tadi nak sebab apa tu? Dia tak nak jadi outsider sebab semua orang buat. Ui, dua perkataan tu besar tu. Satu tak nak jadi outsider, satu tak nak rasa left out. Sebab akhirnya dua keyword ni dia sangat-sangat terkait dengan tajuk kita hari ni lah. Itu tentang media sosial. Kan? Kenapa kita hari ni nak tayangkan? Sorry, Mac. Tengah tak mute. Alright. So, media sosial. Bukankah fungsi media sosial tu kan, kita nak dapat like, kita nak dapat orang views, orang nak komen kita, and benda-benda yang kita tanyakan adalah benda-benda yang happy kan, benda yang sometimes what we call as fake jugalah kan. And kenapa kita nak buat benda ni? Supaya kita tak rasa left out, supaya akhirnya kita tak rasa dia kita ni jadi outsider kan. So again, even though dengan perkara yang pelik sekalipun, benda itu pun boleh berlaku kan. Korang perasan tak apa yang perempuan tu cakap, apa yang perempuan tu cakap bila ditanya kan, laki yang pertama tu kan, kenapa kau berdiri ni kan, something like that. Apa jawapan perempuan tu? Siapa dapat tangkap jawapan dia? Apa jawapan dia kenapa perempuan tu berdiri? Tak dapat eh? Ada yang dapat tangkap? Alif? Dia pun tak tahu, dia ikut orang sebelum ni je. Exactly. Jawapan dia adalah jawapan yang ada hujah tak kalau kita bagi jawapan macam tu dekat debate ke. Nah, aku buat ni sebab orang lain ikut, orang lain buat, so aku ikut lah. Nah, adakah itu satu reasoning yang kuat sebenarnya? Tak kan? Tak ada stand. Langsung tak. Tak. Dia tak ada reasoning yang kuat lah. Kita buat tu sebab kita ikut orang kan. Tanpa ada pertimbangan apa rasional dia kenapa buat benda tu, betul ke sebenarnya kan.
Tapi disebabkan perkara ini dilakukan oleh majoriti besar orang dan akhirnya telah dinormalisasikan dan diikut dan ikut dan diikut sehinggalah ke generasi yang seterusnya. And you know what guys, perkara ini sebenarnya dia ada term for it. Dia ada term dia dalam psikologi. Korang pernah dengar term social conformity tak? Social conformity. Cuba korang eja dekat ruangan chat. Cuba teka macam mana nak eja tu. Social conformity. Cuba eja dekat ruangan chat. Biasanya saya salah eja. So nak cabar korang. Macam mana eja social conformity? Social conformity. Ha, macam tu Syed. Google dulu lah Syed. Exactly, social conformity. So social conformity ni ialah satu keadaan psikologi seseorang manusia yang kita akan mengikut social norm yang, dan dia menjadi satu conform, benda conformity, satu perkara yang ditetapkan dalam kepala kita, inilah dia perkara yang kau kena hidup, itulah cara dia kau kena hidup kan. Walaupun benda tu tak ada hujah, walaupun benda tu tak ada asas, tapi disebabkan semua orang buat, kita pun ikut. Dan usually guys, perkara ini dilakukan oleh orang-orang bisnes kan. Saya bagi satu teknologi lah guys. Saya bagi satu teknologi. Korang nak pergi satu tempat yang korang tak pernah pergi kan. Lapar, tiba-tiba lapar. Lepas tu korang mula cari kedai kan, cari kedai. Ada dua kedai. Satu kedai tak ada orang kan. Satu kedai lagi ramai gila orang. And kita tak tahu pun sebenarnya mana sedap, mana yang tak sedap kan. Tapi apa yang menjadi neraca kita? Kita akan pertama kita akan pilih yang mana guys? Yang ramai orang ke yang tak ada orang? Subjektif juga kan soalan ni. Tapi biasanya lah, biasanya kita akan pilih yang mana? Kita akan pilih yang ramai. Of course, yang ramai. But again, kenapa? Sebab kenapa kalau ramai mesti sedap. Exactly. Kita punya assumption lah kan? Assumption kita. Dan korang nak tahu tak, orang-orang bisnes biasanya untuk mulakan bisnes, apa yang diorang buat, diorang akan hire, diorang akan gaji, akan upahkan orang untuk penuhkan majlis dia ataupun pembukaan dia, bisnes mereka, supaya mereka nampak benda ni ada lakunya, ada yalah, ada brand lah kan, sebab ramai orang datang. So benda ni kalau korang nak baca dengan lebih baik kan, ada dalam satu buku lah kan. Siapa pernah nampak buku ni? The Art of Thinking Clearly. So buku ni banyak cerita tentang keadaan-keadaan psikologi manusia yang akhirnya kita terperangkap dan digunakan cara berfikir kita dengan cara yang baik dan ada juga dengan cara yang salah. Korang boleh dapatkan buku The Art of Thinking. Bukan nak jual buku, tapi just nak cakapnya, social conformity really exists guys. Ialah keadaan manusia yang kita pun sendiri secara tak sedar kita juga terpengaruh, dan orang-orang bisnes guna apa keadaan psikologi ni untuk menguntungkan diri mereka. But anyhow guys, ini bukan kelas psikologi. Kita nak kongsikan berkaitan dengan Quran. Dan dalam Quran Allah juga ada menyatakan perkara yang lebih kurang begitulah tentang social conformity ni. Dan Allah memberikan amaran yang cukup banyak tentang bahayanya kalau kita ada sikap yang salah terhadap keadaan psikologi ni. So guys, semua ada Quran sekarang? Ada Quran? Kita ada 18 orang dalam ni. Semua dah ada Quran bersama. Ayuh sama-sama kita tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Right? Guys, korang ada Quran sekarang? Boleh buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Boleh tak nak minta seorang untuk bacakan ayat itu dan seorang lagi boleh bacakan terjemahan? Ada volunteer? Silakan. Surah Al-Baqarah ayat ke-170. Ni ayat dia. Ada volunteer siapa nak bacakan ayat ni untuk kita dengarkan sama-sama dulu? Saya bacalah. Silakan. Terima kasih banyak.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengar eh? Dengar, jelas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'in wa la yahtadun Surakallah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Alif. Seorang bacakan terjemahan, boleh ke? Saya terjemahan baca sini bahasa Inggeris. Silakan. And when it said to them, follow what Allah has revealed, they say, rather, we will follow that which we found our fathers doing. Even though their fathers understood nothing, nor were they guided. Wah, jarang-jarang baca terjemah bahasa Inggeris. Terima kasih banyak. Guys, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang satu kumpulan manusia yang telah didatangkan kepada mereka rasul ataupun da'i. Dan setiap da'i ini, setiap orang yang menyeru kepada kebaikan, mereka akan sentiasa menyeru kepada satu perkara yang sama. Iaitu apa? Itu Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan kepadamu. Iaitu apa? Kalau mereka tu dengan wahyu mereka lah. Tapi bagi kita apa guys? Kita adalah Al-Quran. Okay? Bagi kita adalah Al-Quran. So dalam ayat ni, sorry guys, sekejap eh. Kenapa tak boleh tengok? Okay. Sorry. Oh ni, atas ni. Alright, sorry. So, ayat ini menceritakan tentang seseorang yang menyeru pada satu kaum, satu umat, untuk beriman ataupun ikut ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang diturunkan kepada mu yang datang daripada Allah kan. Lalu apa jawapan balas pada seruan da'i ataupun rasul ini? Mereka kata awalau kana qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Itu apa? Rather we will not follow that which we found our fathers doing. Buat apa nak ikut kau kan? Sebab apa? Kami lebih prefer untuk ikut apa yang telah diajarkan, apa yang telah dididik, apa yang telah dibawa oleh nenek moyang kami. Aba'ana, kan? Our father's doing. So, ini merujuk pada perkara yang telah diturunkan lah. Cara hidup, cara fikir, kan? Budaya yang telah dibawa daripada generasi atas sehinggalah kepada generasi mereka ni. So diorang berhujah balik kepada sang rasul ataupun sang da'i ni, buat apa nak ikut Al-Quran ataupun buat apa nak ikut wahyu ni, sedangkan beda-beda yang sebab sedangkan adanya rasul, generasi-generasi nenek moyang yang telah ajarkan macam mana nak hidup kan. So kita belajar satu perkara yang sangat-sangat besar kat sini guys, iaitu yang pertama bahawa Al-Quran ini dia mencabar, dia go against satu norm, satu budaya yang tidak bertepatan dengan apa yang Allah nakkan. Al-Quran ni bukan semata-mata untuk kita baca, untuk kita akhirnya kita nak kejar khatam, bila nak dekat exam 2 minggu nanti kita mulalah buat bacaan Yasin dan ha, untuk kepentingan dunia je semata-mata kan, kalau boleh sebutkan. Tapi akhirnya Al-Quran ini dia nak bawakan kepada kita untuk realize yang cara hidup kita adalah perkara yang sebenarnya sudah ditetapkan daripada Allah kan. So apabila Al-Quran datang dan mereka, sang rasul ni kata ikutlah apa yang ada dalam kitab ni, ikutlah macam mana cari hidup yang Al-Quran nakkan ini. Tapi mereka kata kenapa nak ikut cari hidup yang apa yang Al-Quran nakkan, kenapa nak kena ikut apa yang Allah perintahkan, sedangkan tengok kami ni, inilah benda yang telah diwariskan, inilah yang telah ditetapkan, inilah cara hidup yang telah diwariskan sejak sekian lama kan. Ada relation tak dengan apa yang berlaku dalam video tu? Korang nampak relation tu? Dekat mana social conformity dekat sini guys? Social conformity tu berlaku dekat apa yang mereka jawab tu kan? Iaitu
mereka ini antara orang-orang yang akhirnya cakap dah ramai orang dah buat macam ni, kenapa nak ikut benda yang asing kan? Sebab dah ramai sangat ikut cara dengan cara kehidupan yang telah diwariskan tu. And ini dari konteks pewarisan lah kan, budaya. Tapi hari ni guys, kita ada media sosial. Kita ada benda yang trending. Kita ada benda yang sentiasa viral dan kita rasa macam tadi ada kawan-kawan cakap, kita tak nak rasa kita ni rasa out, dipinggirkan kan. Kita tak nak rasa kita ni outsider kan. Tapi disebabkan ramai orang buat perkara itu, kita bersama. Sehinggakan kalau ada kebenaran, bila adanya orang yang tegur kita, yang inilah sepatutnya yang benar, yang apa yang Islam bawakan kan. Kita rasa, kita nampak ni dijumuk lah, alah dia ni berbajet alim lah dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab kita menjadikan hujah bahawa ramai orang buat. Kan? Tapi dalam ayat ni cantik kan. Lepas tu Allah kata, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Itu, even though their fathers understood nothing nor were they guided. Walaupun mereka ni, generasi-generasi sebelum ni, mereka hidup tu tanpa apa-apa sebarang panduan. Walaupun mereka itu tanpa ada sesuatu pun pengetahuan yang benar. Tapi mereka telah tetapkan perkara itu dan mereka wariskan perkara itu kepada generasi-generasi berikutnya untuk hidup begitu sekali kan. Begitu juga dengan kita kan. Soalan yang mungkin nak kena tanya pada diri kita setiap seorang kan. Sebenarnya apa yang kita buat dalam kehidupan ni sebenarnya ada asas ke? Ada hujah ke? Ada bukti ataupun dalil ke kenapa kita buat sekian dan sekian dan sekian? Ataupun sebenarnya kita hanya ikut generasi-generasi yang sebelum ini yang pernah datang kepada kita. Kita ni masuk asasi sebab dapat faham, yelah senior-senior sebelum ni, diorang pun masuk asasi. So aku pun masuklah asasi. Kan? Oh lepas ni masuk degree kan? Yelah sebab apa, yang lain pun kalau nak bekerja kan masuk degree juga kan? So kita hanya berhujahkan apa? Kita ikut generasi-generasi yang sebelum ni ataupun alumni-alumni sebab mereka lalui perkara yang sama. Lepas tu kita, Allah mempersoalkan kita guys. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Adakah kamu nak ikuti mereka walaupun mereka tidak diberikan sebarang pengetahuan dan juga panduan? So itu persoalan yang Allah SWT nak kita fikirkan sama-sama. Atas setiap perkara yang kita lakukan, penting untuk kita nak pause kejap kehidupan. Tanya balik pada diri kita masing-masing. Apa sebenarnya menjadi sebab aku buat semua perkara ni? Kan? Ataupun aku buat apa yang aku buat ni sebab ramai orang tengah buat. Kan? Kalaulah itu sebabnya, awal-awal lagi dalam Quran, Allah memberikan kita peringatan. So, apa yang Allah nak cabar kita ialah, adakah sama sebenarnya apa yang kita hidup ini dengan apa yang Allah nakkan? Ataupun benda yang lebih bahasa mudahnya, Al-Quran, ataupun adakah kehidupan kita bertepatan dengan apa yang Allah kehendakkan lah. So itu yang nak diceritakan hari ni berkaitan dengan video sosial lah pada akhirnya nanti. Setakat ni macam mana guys? Korang dapat follow ke? Ada apa-apa yang korang nak tambah? Dapat follow ke semua? Boleh, dapat. Boleh. Sekarang korang nampak apa eh? Tanya-tanya apa yang korang nampak. Sekejap. Okay. Korang nampak apa eh sekarang? Okay, tak apa. Dah diubah. So, berkaitan perkara ni, just nak bagi satu contoh lah kan. Apakah antara perkara kan, apakah antara perkara yang sebenarnya Al-Quran cakap ini, tapi kita buat yang di sebalik ataupun perkara yang berlainan. Semua ada Quran lagi ke bersama? Kita nak tengok berapa contoh lah kan. Alright. So, contoh yang pertama nak tengok sama dalam surah Al-Mu'minun. Alright, semua orang ada Quran boleh tengok surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah yang ke-23 daripada Al-Quran. Ataupun muka surat 342. 342. Alright. Kita tengok 3 ayat terawal, rasanya semua orang pernah bacakan ayat ni, pernah lalui ayat ni time sekolah menengah. So jom kita tengok balik, kita tadabburkan berapa ayat ni untuk kita faham apa yang dimaksudkan cara hidup kita ni boleh jadi berbeza dengan apa yang Allah kehendakkan. Alright. First of all, boleh ke nak minta yang lain? Ada wakil lain selain daripada Alif
dan kawan kita lagi seorang tadi, minta maaf tak dapat nama tadi. Boleh bacakan ayat 1 hingga 3. Silakan, ada? Sambil minum. Assalamualaikum. Salam. Hilman. Boleh Hilman? Boleh, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun. Subhanallahu. Terima kasih banyak Ilman. Jazakallah khair. Boleh seorang bacakan terjemahan pula? Alamak, terjemahan dia sangat-sangat kecil. Ada? Bacakan terjemahan daripada surah Al-Mu'minun. Satu hingga tiga. Terima kasih. Kena seru kau eh. Amir, Amir Muttaqin, boleh ke bacakan terjemahan? Amir ada, Amir? Amir tak ada. Alamak, Amir tak ada. Siapa lagi ada ni? Syed ada, Syed? Boleh bacakan terjemahan ke, Syed? Boleh, boleh. So, untuk ayat utama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Untuk ayat kedua, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dan untuk ayat ketiga, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Terima kasih banyak, Syed. Assalamualaikum. Ya, surah Al-Mu'minun bagi perhatian yang sangat-sangat penting dekat sini. Ini antara surah yang kita pernah lalui kan dekat sekolah menengah. Hafal tak silap, ini antara ayat hafazan. Betul ke? Siapa ingat? Masih lagi ya? Uish, even 10 tahun ya. Saya ingat waktu saya SPM 2013. So masih lagi sama. Jadi kita tengok sama-sama apa sebenarnya ayat yang kita baca dan kita hafal waktu sekolah menengah dulu. Allah kata awal-awal ini tentang qad aflahal mu'minun. Qad ini satu penekanan atau taukid disebutkan dalam bahasa Arabnya. Sesungguhnya berjayalah dan tak ada kejayaan yang lebih tinggi daripada kejayaan orang-orang yang beriman. Aflaha merujuk pada kejayaan yang paling tertinggi. Tak ada kejayaan yang lebih tinggi daripada orang yang dapat aflah ni. Tapi sebelum tu guys, bila Allah kata berjaya kan ayat dalam ayat ni kan, nak tanya korang dululah, nak tanya korang dulu, bila kita sebut tentang berjaya, berjaya, perkataan B-E-R-J-A-Y-A, apa yang korang gambarkan dalam fikiran korang sekarang? Macam mana bentuk berjaya yang korang gambarkan dalam kepala korang sekarang? Kaya. Boleh tak kongsikan? Kaya? Puh, gila. Alright, thank you, Herman. Lagi? Apa yang korang gambarkan? The first thing that comes into your mind. Bila sebut berjaya, apa yang korang gambarkan? Boleh tulis kat ruangan chat. Kalau suara tu aurat lah. Bagi sebahagian orang. Bila kerja disebutkan, berkaitan. Channel it? Kerja gaji besar. Kerja gaji besar. Itu yang kita, yalah, faham ke pasal berjaya, yang alif lah kan, gambarkan. Kaya, gaji besar. Lagi ada tak? Bila sebut berjaya, apa yang digambarkan dalam fikiran korang sekarang? Ada sebahagiannya mungkin sebagai seorang pelajar sebut je berjaya, dia akan nampakkan bahawa for flat lah erti kejayaan yang terbesar yang dia ada sekarang kan. Lagi-lagi korang yang nak exam kan, moga dimudahkan urusan next 2 weeks kan. Itulah erti kejayaan-kejayaan tu. Dan kejayaan-kejayaan ni yang Hilman sebutkan kaya, yang Alif sebutkan kerja yang gaji besar ni, dia menjadi gambaran berjaya untuk diri kita disebabkan apa? Apa yang menyumbang kepada gambaran-gambaran tu ada? Sebab apa? Agaknya. Saya tanya orang yang cakap, Cahilman sendiri macam mana, Hilman?
apa yang Hilman, macam apa yang menyebabkan Hilman mendorong cakap kaya tu sebagai tanda kejayaan? Ada Hilman? Ada. Ha. Sebab tu apa yang menyebabkan kaya ni lah yang senang senang faham senang, tapi apa yang mendorong Hilman untuk gambarkan kejayaan tu adalah kaya? Sebab ada pernah tengok orang sebelum ni jadi kaya dan itulah cara yang berjaya untuk yang Hilman nampak, atau sebabkan apa pernah baca nampak untuk jadi berjaya kena kaya ataupun apa? Oh tak, kalau saya orang berjaya macam hidup dia senang, so kaya hidup senang macam tu lah. Alright, thank you very much Hilman, Masya Allah. Kan ada yang ada orang yang nampak macam orang kaya ni hidup dia senang kan, sebab itulah yang kita nampakkan sebagai berjaya kan. Dan bagi orang ni yalah ada sebab-sebab lah kan, kenapa yang menyebabkan dia nampakkan gambaran dia kaya itu ataupun itu adalah kejayaan. Kita tengok dari sudut media sosial kan, kita tengok dari sudut media sosial apa yang sedang berlaku sekarang kan. Kalau kita cerita berkaitan dengan the perfect marriage lah, boleh ke sembang benda ni, the perfect marriage, perkahwinan yang inilah idaman perkahwinan kita kan, pasangan lah contohnya, pasangan kan. Sebut je pasangan, ciri-ciri yang ada pada pasangan tu apa yang korang gambarkan? Kan? Macam mana yang korang gambarkan? Ada yang mungkin akan nampakkan mestilah kena cantik, yang kena putih dan sebagainya. Dan semua perkara ini dekat mana dia punya sumber yang akhirnya mendatangkan ciri ataupun kriteria-kriteria tu? Well, mungkin sebabkan dia tengok drama, dia pernah tengok video ataupun cerita, movie, dan dia tengok tingkah laku, watak-watak tu yang menyebabkan inilah ciri-ciri yang diidamkan. Adakah itu benda yang bagus? Adakah perkara itu okey? Itu perkara yang kita nak kena nilai balik lah kan. Pernah baca satu berita kan, pernah baca satu berita yang seseorang pasangan, satu pasangan ni, diorang baru je berkahwin. Selang beberapa hari, suami tu minta cerai dengan isteri dia. Sebab apa? Sebab setelah beberapa hari berkahwin dengan dia, suami itu, laki itu menyedari bahawa perempuan itu tidak ada ciri-ciri seperti mana yang digambarkan dalam cerita-cerita Korea, drama-drama Korea. Lepas tu diceraikan. Kan? Sedangkan drama-drama Korea ataupun movie-movie tu reality ke lakonan? Lakonan kan? But my point here is apa tau guys? Apabila kita banyak melihat perkara-perkara yang menjadi tontonan harian kita, pendengaran kita menjadi perkara yang kita sentiasa dengar berkaitan dengan sesuatu kan? Itulah yang akan membentuk cara fikir kita. Cara tergambarkan apa yang kita nampak berkaitan dengan kejayaan. Yang kita gambarkan berkaitan kejayaan, apa yang kita gambarkan mengenai calon ataupun ciri-ciri sebagai seorang isteri ataupun calon yang kita nak jadikan sebagai isteri lah. But anyhow guys, itu adalah isteri lah kan. Kita tengok dalam ayat ini, Allah SWT dia menggambarkan tentang kejayaan. Allah sendiri ada makna yang tersendiri berkaitan dengan kejayaan yang Allah nak kita lihat inilah kejayaan yang sepatutnya kita kejar kan. Bukanlah bentuk-bentuk kejayaan yang lain tu sebelum lagi. Tapi lihatlah ini sebagai bentuk-bentuk kejayaan. Kan? So Allah kata qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Itu orang mukmin inilah the basic ataupun the benchmark kalau kau nak berjaya, Allah kata jadilah orang-orang yang mukmin ini. Sebab mereka inilah yang layak menerima the title yang sepatutnya digambarkan berjaya itu adalah muka-muka orang atau aku muka-muka ataupun kita sendirilah nak kena jadi orang-orang beriman. Yang ciri dia macam mana guys? Ciri dia. Yang pertama Allah kata alladzina hum fi salatihim khashiyun. Itu orang-orang yang khusyuk dalam solat. So nak tanya korang dulu. Bila kita berjaya kan, contoh. Contohnya kita dapat straight A. Dan ataupun contoh kita dapat 4 flat dalam semester ni. Allahumma amin. Bila kita dapat perkara tu guys,
macam mana perasaan kita eh? Macam mana perasaan kita kalau kita dapat full flat tu? Macam mana yang korang gambarkan diri korang bila dapat buka website and sedar yang korang dapat full flat tu? Macam mana bentuk gambaran yang korang gambarkan diri korang bila dapat tengok result tu? Mestilah happy ya. Mestilah dalam keadaan yang teruja, melompat kan. Sebab menyedari yang itu adalah kejayaan buat diri kita kan. So begitu jugalah sebenarnya yang disertai dengan kejayaan. Anything yang kita rasa berjaya, itulah emosi, perasaan yang akan hadir bersama kan. So bila kita sebut dalam ayat ni kan, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman ni. Allah nak kita rasa gembira dengan kejayaan-kejayaan yang Allah tuliskan ini. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Itu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Tadi korang solat Isyak kan? Dah solat Isyak ke semua? Harapnya semua dah solat eh. Harapnya semua dah solat. So korang solat Isyak tadi. Habis je solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedar korang tak berjaya khusyuk dalam solat. Kan? Tak berjaya khusyuk dalam solat. Macam mana perasaan korang lepas solat tu? Yang pertama, ada tak korang menilai korang ni khusyuk ataupun tak? Kan? Yang kedua, apa perasaan yang disertakan apabila kita dah khusyuk? Ada tak apa-apa feeling? Ataupun rasa macam habis solat, okay, teruskan kehidupan macam biasa. Walaupun tak khusyuk, tak khusyuk, tak fikir pun. Kan? Ataupun realize yang kalau aku tak khusyuk, wish. Astaghfirullahaladzim kan. Kenapa aku tak khusyuk dalam solat ni kan? Macam perasaan kita lah guys kan. Apabila kita gagal dalam exam, kita tak dapat jawab quiz. Kita tak dapat jawab assignment. Macam mana perasaan korang? Macam mana perasaan korang kalau tak dapat jawab assignment? Rasa geram tak dengan diri? Rasa stres tak? Kenapa aku tak boleh jawab benda ni kan? Kan? Rasa macam kecewa tak? Keluar-keluar dewan tak dapat jawab exam dengan baik. Kecewa tak dengan diri? Kecewa. Kecewa kan? Begitulah sepatutnya yang ada hadir emosi macam tu apabila kita sedar yang kita mungkin tak dapat khusyuk dalam solat. Sebab Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat. Orang-orang yang beriman, apabila bila dia sedar dia khusyuk dalam solat, dia rasa satu sense of success. Kan? Dia ada rasa kejayaan. Dan apabila dia rasa gagal ataupun tak berjaya khusyuk dalam solat, dia akan rasa diri dia gagal. Berapa ramai yang rasa macam tu? Tak perlu pun cakap saya kan. Tapi ni untuk muhasabah kita sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil contoh lagi satu. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Itu orang-orang yang menjauhi perkara yang lagha kan. Lagha tu macam mana guys? Apa contoh-contoh lagha? Korang boleh bagi contoh tak? Contoh-contoh perkara lagha. Contohnya apa? Perkara-perkara yang lagha. Ada contoh? Tengok wayang. Oh yo. Alright. Tengok wayang lagi. Kalau lagha yang korang faham kan? Buang masa dengan main game berjam-jam. Uff. Ustazah ada bersama. Itu salah satu contoh bagi Ustazah. Lagha itu ialah sekian. Macam mana yang lain? Boleh terima ke itu sebagai perkara yang lagha? Banyak lagi lah kan? Contoh-contoh kan. Tak nak sebut nanti ada orang terasa pula kan. Tapi you know, saya rasa ramai yang tahu apa yang dimasukkan dengan lagha tu kan. And you know everything kan. So let's say kita guna contoh yang Alif bagi tadi kan. Tengok ayam. Tentang-tentang Dr. Strange nak keluar kan lepas ni kan. Semua orang beria-ria kan. So Allah kata dalam ayat ni, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُوِ مُعْرِضُونَ. Orang-orang yang menjauhi perkara yang sia-sia. Berapa ramai yang tadi kita guys. Setiap kali kawan-kawan kita ajak kepada perkara-perkara yang sia-sia ni, kita macam contoh senario, ada member ajak tengok wayang. Member ajak tengok wayang. Dan kita kata, okay, tak apalah kot. Aku tak join kot. Aku nak buat perkara yang lebih penting kot. Benda yang lebih. Itulah. Tak apalah. Korang gerak dulu. Dan bila kita tolak ajakan-ajakan perkara-perkara yang lara ni, dia rasa a sense of success dalam diri kita. Kita rasa berjaya. Kita rasa macam yes. Aku rasa oh aku berjaya elak maksiat.
Aku berjaya elak perkara yang lara kan. Kita tak payah cerita perkara yang lara lah. Kita cerita perkara yang dosa lah kan. Orang ajak korang couple. Orang ajak korang tengok video pornografi. Orang ajak korang untuk buat perkara yang bermaksiat kan. Berapa ramai antara kita ada kekuatan untuk kita tolak. Dan bagi orang yang tolak itulah Allah kata ini adalah satu kejayaan. Ataupun kita ni guys, kita ni lagi member ajak ML, lagi member ajak untuk satu round ML ke, PUBG ke, lagi okay jom let's go. Okay let's go, tak kisah berapa round ni. Contoh, kalau saya gunakan apa yang ustazah sebutkan, main game tu adalah satu perkara yang lara. Okay. But you guys know the definition of lara dalam kehidupan masing-masing. And apa yang Allah kata, kejayaan itu adalah setiap kali kita elak diri kita dari perkara yang lara. So apa yang saya nak cuba nak sampaikan? Apa yang saya nak cuba sampaikan? Bagaimana hari ini, definisi yang Al-Quran bawakan, solat yang khusyuk sebagai satu neraca kejayaan. Elak perkara yang sia-sia itu adalah neraca kebaikan ataupun kejayaan. Berapa ramai yang nak kejar benda tu? Macam mana kita bersungguh-sungguh dalam nak mencari kejayaan untuk exam? Macam mana kita bersungguh-sungguh untuk kita nak raih kejayaan untuk nak jadi kaya macam Hilman cakap? Macam mana kita bersungguh-sungguh untuk kita nak pastikan kita dapat gaji yang tinggi untuk kerja kita? Kenapa kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk solat secara yang khusyuk? Untuk kita akhirnya elakkan perkara yang lara tu kan? Dengan bersungguh-sungguh. Again, ini adalah neraca Quran. And daripada situlah kita akan appreciate balik ayat tadi kan, daripada surah Al-Baqarah ayat 170. Apabila dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, yum, ikutlah perkara ni kan. Ikutlah bahawa kita nak kena perbaiki solat kita. Ikutlah perkara ni, kita kena elak perkara yang lawa. Inilah tanda kejayaan. Pasal orang daripada kaum dia cakap apa? Ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Buat apa nak ikut benda ni macam alim je. Macam bajet ustaz je. Tak nak lah. Yeah. Oh, apa salahnya dah semua orang buat? Apa salahnya? Movie ni antara yang tertinggi kot sepanjang dunia perfilman. Contoh, Spider-Man dapat top one baru-baru ni. Contoh. Bila semua orang buat, what's wrong with it? Semua orang buat. Bila kita tengok member-member kiri kanan kita semua tengah couple. What's wrong with it? Takkan aku nak remain single semua hidup aku dan sembang pasal girlfriend yang aku tak boleh nak masuk. Faham ke guys apa yang cuba nak disampaikan kat sini? Ni dah masuk very very close lah sebenarnya. So apa yang nak cuba disampaikan? It doesn't mean bila semua orang melakukan satu perkara itu adalah benar. Dan tak semestinya apabila satu golongan kecil buat satu perkara, itu bermakna dia salah. Ukuran betul dan salah itu, kita nak ikut apa? Bukan pada orang. Bukan siapa yang buat, siapa yang tak buat. Tapi ukuran baik ataupun buruk sesuatu perkara, kita kena ambil sepenuhnya daripada Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita nak raikan nanti guys, Allah kata tentang Al-Quran ni menjadi apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Sambung. Wa bayyinatin minal huda wal, ada yang boleh sambung ke ayat ni? Wal tak ada yang hafal. Wal furqan. Apakah itu furqan guys? Furqan tu apa? Furqan itu adalah perkara yang kita dapat membezakan antara baik dan buruk. So Al-Quran itu guys bukan semata-mata untuk kita baca dan kita nak khatam. Al-Quran itu bukan semata-mata untuk kita hafaz dan kita nak kena merojaah setiap hari. Al-Quran gives the definition of the life itself. Kan? Tentang kehidupan itu sendiri. So kalau kita sendiri tak ada kedekatan kita dengan Al-Quran, dan kita ukur kehidupan kita based on apa yang orang buat, maka apa beza kita dengan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah yang ke-170 tadi. Alright. Wallahu a'lam.
kita sudah kembali bersama-sama dengan kumpulan lain. Ah, khabar semua? Baik. Cepat sangat ke? Baik lah, not bad lah. Not bad eh? Rasa macam banyak lagi point tak cerita tapi dah habis dah masa cepat masa berlalu. Alright. Alhamdulillah guys, begitulah perkongsian untuk hari ini. Macam mana dapat relate ke macam mana video tadi dengan tajuk kita hari ini? Apa? Ditelan arus media sosial. Lama. Alright. So, portionnya alhamdulillah. Oh, ada lagi yang tak masuk lagi lah. So, 10:30 je. Macam mana? 10:30 eh. Sebab kita start awal kot. Aduh. ada yang tak sempat ke tadi? Tengah ya, tengah saya macam bajet lagi 5 minit closing. Okey, tak apa-apa, kita sharing dekat sini kan. Mana-mana yang kurang tu kan. Mana-mana yang kurang. Insya-Allah. Apa pun ada kurang juga nak kongsi satu perkara tadi kan. So, come on guys. Ada siapa-siapa yang nak sharing apa yang masing-masing dapat dalam group sebentar tadi. Daripada setiap group ah. Kan boleh jadi ada poin-poin yang tak diceritakan pun kan, ha, ini yang mesti nak share. Ceritakan, ada siapa-siapa nak share interesting points yang korang dapat dalam group masing-masing. Anyone? Go. 1, 2, 3. Bismillah. Interesting points berkaitan dengan tadi. Minggu lepas bukan hari Mu'anis nak share. Ha? Siapa dia? Minggu lepas bukan hari Mu'anis nak share. Siapa tu? Ada yang mic rosak. Apa? Keyboard mic rosak ke itu kata. Oh ya? Yeah. Adakah dia? Adakah empunya tuannya? Ada tu. Yeah. Tak apalah, yeah, kita bagi volunteer. Ha, kita kan? Saya yeah, try sini. Sila, Zakif. Okay. So, surah yang pertama kita telah berulang malam ni adalah surah Al-Baqarah ayat 170. Surah ni adalah dikatakan orang-orang yang berkata tidak kepada orang yang berdakwah tu, dia kata sebab apa? Sebab dia ikut nenek moyang dia. So kat sini saya boleh kaitkan dengan kalau kita remaja ni kan, kalau siapa yang pernah masuk asrama, masih kalau macam sini form 5, dia orang akan cakap orang kena macam ni, kita orang kena lagi teruk. Maksudnya kan dia cakap macam ni, kenapa kita orang buat macam ni? Sebab kita orang dulu kena lagi teruk. Dia kata dia kena ayat. Masuk form, dia nak keluar, form 4 naik dari form 5. Form 5 yang baru tu akan guna ayat yang sama ke form 1. So, pumping, ragging, jadi normalisasi dekat dalam budaya sama. Keluar dari benda tu pun terus diganti, belajar diganti tapi budaya tu masih. Itu antara benda yang kita boleh relatekan. Yang kedua, saya nak relatekan dengan media sosial. Tiup lampu sampai padam, saya pernah kena. Apa dia tu? Apa dia tu? Sorry lah, bukan asrama. Apa dia tu? Tiup lampu sampai padam. Contoh macam ya, dia ranking kan panggil. Jadi sini sekejap, tolong tiup kipas sampai dia on. So kita tiup sambil tekan Swiss. Tiup sambil tekan Swiss. Bendalah. Okay. Jadi, sorry Zakir, pasal media sosial. Okay, saya nak relatekan dengan media sosial. Contoh kalau kita main game, kita main Mobile Legends lah. Satu, kita main Valor, dia akan ada macam toxic kat dalam game. Contoh dia kata, contoh kita main Karina, kita main Assassin, kita main satu role yang penting. And then tiba-tiba role tu tak jadi, then dia akan keluar macam hyper anak kambing. Contoh dia kata hyper anak kambing, dah jadi anak kambing yang kita. Tapi kita orang biasa je. Okay, nak kata macam benda tu dah jadi normal. Okay, benda tu dah jadi normal. Dan takutnya bila tu dah jadi normal ni, dia contoh head speech tadi tu, saya suka guna kalian head speech tu. Dia di adik-adik yang bawah ni akan ikut generasi kita, anak kita. Satu benda yang saya discuss dengan kawan saya dalam ELC kan, dia suruh cari topik untuk debate. Satu benda yang saya bincangkan adalah berapa umur yang sepatutnya budak-budak kecil boleh dapat info. Sebab kita risau generasi sekarang, information online information is dekat mana-mana pun boleh dapat. Yang baik boleh, buruk boleh. Dan risaukan lagi banyak buruk dan baik ni. Okay, itu habis untuk ayat surah Al-Baqarah. Saya nak relatekan dalam surah Al-Mu'minun.
Macam tadi kita biasakan normalisasikan benda-benda yang buruk, kita terikut. Tapi apa yang risau kan, kalau kita buat ibadah ni, kita terikut. Sebab saya jujur, saya belajar solat, saya ikut orang. Orang ya, betul. Semua orang kot macam tu lah, sakit. Ha, kan? So, kita belajar, kira macam tu. Lepas tu, kita risau kalau kita tak ada feel dalam solat ni. Kalau kita dalam solat, semata-mata kita ikut orang. Dalam sama solat, kita fikir yang lain. So, apa yang kita nak cari adalah rasa khusyuk dan kunut dalam solat tu. Rasa khusyuk dalam solat tu adalah yang penting. Rasa kita bercakap dengan Allah, rasa kita mengharapkan dengan pencipta kita. Bila kita sujud, rasa kita paling lemah. Macam tu. So, apa yang betul, saya betul nak sharekan, itu adalah benda yang patut kita aplikasikan. So, tu dua benda daripada dua surah yang kita tadabbur. Saya memang rasa terkesan lah. Dan lagi nak dikaitkan kalau Abang Adli, dia suka kaitkan dengan yang sebelum-sebelum. Contoh, wawah hayat dunia ila mata urur daripada ayat. Sesi lepas. Sesi lepas nice, lagi nice, nice. Cari apa? Rosyada di bawah pembimbing. Itu kesannya daripada saya. Mantap ni. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Saqib berkongsi. Tadi Saqib ada cerita berkaitan dengan solat kan tadi. Nak tahu tak antara petanda yang paling besar lah yang sebenarnya kita ni beribadah bukan ikut kefahaman dan hanyalah ikut-ikutan. Contoh mudah, kita bulan Ramadan, kita solat terawih. Ramai tak yang solat kat surau? Ramai. Masya Allah, solat sunat kan. Minggu tapi first. Bila solat fardu, benda yang lebih lebih penting, krik-krik sekejap kan. Sebab apa? Macam Saqib kata tadi, kita diajar, kita dah dibudayakan macam tu kan. And itulah perkara yang kita nak kena sama-sama. Itu baru peringkat solat kan. Tapi ini cerita berkaitan dengan kehidupan. Macam mana kita hidup kan. Yang petah lagi benda tu. Itulah perkara yang alhamdulillah kita dalam sesi YQC, itulah perkara yang kita nak terus nak dedahkan dan kita nak kongsikan lah apa yang sebenarnya yang kita nak kena lakukan kan. Benda tu. Okay, bye. Ada siapa-siapa lagi nak berkongsi? Mungkin seorang dua lagi daripada group, selain daripada group 3. Kalangan Nakib pun boleh, amat-amat. Kesian Nakib mungkin tak diberi peluang ke nak bercakap dalam group. Oh, inilah masanya mungkin. Kalau ada. Macam tadi pun group dengan saya, 5MC, Alip tak dah pun nak cakap tadi. Adalah, share-share sikit kan. Masukkan. Ani ada? Ada saya lah kan. Saya suka point bila kita bincang pasal what is happening on the social media kan. And what's trending, benda yang trending tu yang kita akan ikut kan. So kita contoh, saya bagi contoh macam tentang Squid Game kan. When Squid Game tu memang orang cakap gila pasal Squid Game tu. Daripada awal, memang kalau kita scroll Twitter mesti kan ada pasal Squid Game, pasal Squid Game. And bila Squid Game tu, orang dah Squid Game setuju kan. Dan kita tak tengok pula kan. Kita rasa macam kita ni something wrong. Kita ni tak. Tak ikut benda tu, kita macam orang tengah cakap pasal apa, aku ni salah ke kalau aku tak tengok jadi apa ni kan. Aku ni rasa macam tak ikut trend kan. And when sense of belonging, I love tengok cerita tu. And yeah, kita tu ada taklah best sangat pun, dan ada scene yang wrong sebenarnya kan. Tapi yo, sebab orang tu tengok kat dalam tu, dia jadi benda yang wrong tu jadi betul pula. Orang mungkin lagi promote. Kita promote kan. Promote. Jatuh. Wow. Setuju lah ni. That's all I want try to share lah kan. So, quote from me, if everyone in the world do, that doesn't mean I have to do. Like that lah. Wow. Boleh quote, boleh tulis kat ruangan chat. If the world, jana. Boleh quote of the day. That doesn't mean I have to do lah. Wow. Please quote that on the chat. Please. Abang tak dapat kalau nak ulang balik. Tu boleh tuliskan tak? Boleh tuliskan tak adik? Oh, penting oh. Tapi dekat group kita lah, group 5 dengan 6 tadi, kita orang ada sebutkan dua istilah yang penting yang Anik ada sebut tadi. Ataupun Saqif ada sebut kat ruangan chat. Kita rasa sense of belonging kita tak ni kan. Kita tak ada sense of belonging kita. Kalau kita tak ikut satu trend, bila kita tak tahu satu perkara, menyebabkan kita, apa yang semua tengah cerita? And sense of, kita tak rasa
selesa lah dengan keadaan macam tu kan, menyebabkan kita tengok, kita ikut dan sense of belonging tu kan. So merisaukan bila kita rasa sense of belonging terhadap perkara yang jahat tu menyebabkan kita hilang sense of belonging kepada identiti kita sebagai seorang Muslim. Dan dekat mana sebenarnya identiti sebagai seorang Muslim tu diceritakan, digambarkan, dipandu, bermula dengan Quran tu sendiri. Thank you very much, Shanik. Thank you very much. Last person, mungkin last person sebelum kita nak jawab quiz, ada yang nak berkongsi apa yang dapat dekat group tadi? Hari ni macam ada nampak. Yang buka kamera. Thank you very much. Zabar yang buka kamera. Arshad Hakimi. Oh, terpandang Arshad Hakimi. Boleh kongsi Arshad apa yang poin-poin menarik yang Arshad dapat? Saya. Yeah. Kalau saya, saya tengok video yang abang share tadi kan. First of all, yang saya dapat tengoknya, manusia ni dia mudah terpengaruh dengan orang lain. Contohlah, kalau saya ambil yang baru masuk universiti lah, kita mudah terpengaruh dengan circle kita. Mesti abang pernah dengar kan yang first sem ni dia pakai tudung, second, third sem dia dah tak pakai. Sebab apa? Sebab kita mudah terpengaruh dengan circle kita. So, tengoklah kalau kita pilih circle yang baik. Sebab hadis Nabi, kalau tak silap, yang cakap kalau kita berkawan dengan orang yang buat besi, kita akan bau macam besi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang buat minyak wangi, kita akan bau minyak wangi. So, apa yang saya boleh relate dengan media sosial ni, kita tak semestinya kena apa tu, kena ikut trend. Kita kena ada stand kita sendiri. Kita kena, contoh kita kena stand kita, kita kena pilih yang baik. Memanglah yang kita baik buat yang trend buruk tu ada. Memanglah sure, yang baik yang buruk ada. Tapi kita kena pilih benda yang baik daripada yang buruk tu. Alright, thank you Ishad. Another saya lah, macam terfikir bila Ishad kongsi tu, sebenarnya bila itulah masalah kita, bila kebaikan itu tidak ditrendkan kan, dan orang lebih nak suka nak mentrendkan benda-benda yang selain daripada apa yang baik tu kan. And then itu akan effect lah kepada generasi-generasi seterusnya. Guys, ini bukan soal kita sahaja. Ini soal mungkin it's about time guys, kita nak kena fikir pasal anak-anak kita one day. Kalau kita nampak hari ini pun suasana macam ni, macam mana agak-agak kehidupan, suasana anak-anak kita satu hari nanti. And sedar tak sedar kita sedang menyumbang kepada social conformity yang jahat ni, sebab orang-orang baik tak ditonjolkan. Kita sendiri tak menonjolkan kebaikan. Kita tak mentrendkan kebaikan tu sendiri. And guys, what does YQC does? Dia mengumpulkan orang-orang yang ramai supaya akhirnya kita tak nampak bahawa aku seorang je ke yang baik ni. Tapi sebenarnya subhanallah, ada yang bersama pada hari ni seramai 47 orang yang we share the same mission maybe. Ada concern yang sama mungkin. Tapi semua perkara ini sebenarnya kita ramai. Dan kalau kita dapat create that culture, create that environment bersama-sama, dia akan jadi social conformity ke arah kebaikan. Tak kerasa macam tu guys? And of course, saja nak share ada satu hadis. Rasanya semua orang dikongsikan juga kan pada hujung sesi tadi. Ada hadis berkaitan dengan Nabi kata bada al-islamu ghariban. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing. Kan? Siapa pernah dengar hadis ni? Dan satu hari nanti Islam akan kembali dalam keadaan yang asing. Lalu Nabi SAW kata pada akhir hadis tu, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Sebelum saya sendiri dapat ayat ini, saya ingatkan ayat ni menceritakan oh nanti waktu zaman Dajjal, hujung-hujung nanti waktu hari kiamat kan. Tapi sebenarnya we are living in that time kan. Tengok pada surah Al-Mu'minun sahaja, kita dah nampak bagaimana asingnya hari ni, bahawa orang yang lara pun kita lagi nak ke arah lara, dan kita lagi rasa weird kalau kita tak jauhi lara. Itulah asingnya hari ini bila mana kita terus berpegang Quran. The biggest message of all guys yang akan menentukan baik dan buruk itu bukanlah orang tapi Al-Quran. Dan Al-Quran, kita nak cerita lagi dalam sesi ke depan, Al-Quran ini bukan semata-mata untuk kita baca tapi dia membentuk cara kita pandang dunia. Alright. So guys, alhamdulillah cukuplah beletih setakat itu. Kita nak teruskan dengan pertarungan quiz untuk sesi yang ketiga kali ini.
So semua orang dah bersedia ke? Masih lagi bersama? Masih lagi bersama ke semua? Ready. Ready eh? Alright. So insyaAllah. Cek guru lima. Cek guru lima. Classic. Guru lima dah ada perempuan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Who's now? Alright. Jom kita mulakan. Kita dari copy link. Saya share dekat chat box. There you go guys. Alright, tiga kali. Come on G5, kekalkan kejuaraan anda. Jangan lupa untuk namakan nama grup korang dulu dekat depan sebelum nama eh. Kalau nak kira markah, senang nanti. Let's go. 5 orang saja, 8-10 oi laju. Baik, 18 orang baru. Mana yang lain? Boleh ke? Kita ada lebih 40 orang lah sepatutnya yang akan join. Sekarang ini baru 19 orang. 20 orang. Baru lagi. On the way eh. Come on. Hadiah menanti di hujung sesi YQC insyaAllah. Berbentuk apa? Oh, nak kena tayang juga ke? Okay. Oh tak ada kat sini. Lima orang baru. Iya dia. Tada, tayak sikit. Dunia semata-mata kamu guys. 20 orang. Amat Firdaus. Tajak tadi ya. Naufal, Luqman, Nawatif, Amir. Right. Ada lagi yang tertinggal? Saya nak mulakan dalam kiraan. Kalau tak ada lagi, kalau belum ada, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tak ada eh? Semua dah ada eh? 32 orang. Tarik ke sebab dekat Zoom ni ada 40 lebih. Alright, kalau tak ada orang yang cakap apa-apa kat ruang chat, bersedia semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Benda terbesar daripada video yang ditayangkan. Kalau dah ramai orang dekat play lagi datang hari lain. Kalau play tapi majlis yang lakukan akan menangkan tidak dulu. Alright. Okay. Orang waras lah. Masih lagi ada bersama. Semua orang jawab dengan betul lah. Alright. Soalan yang kedua, siapa paling cepat ni? Kimi. Alright. Soalan yang kedua, apakah konsep psikologi yang diistilahkan untuk perkara yang berlaku dalam video tersebut? Social bias, social analysis, social confusion, social acceptance. Laju. Baik. Dua orang lagi tak jawab. Mana lagi dua orang? Eh aku ke? Bukan eh? Dia dah lah. Alright. Social conformity. Sekarang ni siapa di tangga pertama? G7. Ramai eh G7. Okay. Soalan ketiga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1, apakah yang menjadi alasan kaum itu menolak seruan kepada Al-Quran? Sebab bertentangan dengan hidup mereka sendiri sebab Al-Quran yang asing buat mereka. Mereka susah untuk difahami bahawa Al-Quran itu tidak dikenali. Mana?
Oh, mantap lah korang. Bagus, semua orang peka dalam breakout tu. Terharu lah. Very good, guys. Okay, next question. Kita terus tengok eh. Spotlight. Antara berikut, manakah bukan kepentingan untuk sentiasa bersama Al-Quran? Bukan. Bukan eh. Nanti agak bodoh. Cok dia jugalah jawapan dia kat sini eh. Alamak. Ni mungkin sebab tak perasan bukan dah highlight dah tu. Tak apalah, jalan. Last question guys, last question. Apakah pengajaran terbesar daripada hadis Ghurabah, hadis yang saya kongsikan last-last tadi? Biasa mereka mendatang asing kena menjadi pendatang asing. Jadi asing dan kebal tidak terlalu bersalah. Bagaimana apabila kita tidak kelihatan asing? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang jawab eh, sentiasa meraihkan pendatang asing. Okay. Thank you very much guys. Alhamdulillah. Kita tengok siapa top 3. Jiwan, Kimi. Oh, mana Kimi ada kat dalam ni? Tanya 158 markah. G7 Adam, G5 Ali, Fairline. Alright. So insyaAllah nanti kita akan kumpulkan markah dan kita tengok siapa yang menjuari untuk sesi yang ketiga dalam YQC minggu ini. Alhamdulillah guys, kita dah menghampiri kepada penghujung sesi YQC. Macam mana apa perasaan semua? Dapat sesuatu hari ini? Dapat sesuatu ke? Dapat. Alhamdulillah. So sebelum nak kita berpisah, of course nak bagi ruang dan kesempatan untuk mentor-mentor YQC yang lain untuk mungkin ada pesanan terakhir, kesimpulan yang kita boleh berikan untuk sesi kali ini. So jom kita mulakan dengan Adi, silakan. Ana ke? Boleh Li? Yes, you. Oh, alright. Sebab kayak Ani dari grup satu berbahasa Inggeris dan juga bahasa Inggeris. You don't have to find a translator. Be a translator yourself. Wow, you don't have to be a translator. You don't have to find okay. A trend. Just be a trend. Just be a trend. Yeah. But trend needs many people, Courtly. So we have to be it together. Okay, let's check out English juga. Alright, thank you, Ali. Sani, silakan. Macam mana aku nak spotlight? Sani. Okay, insyaAllah. Tak banyak. Tapi macam mana kita nak jadi apa, tadi ada hadis Ghurabah tu kan. Macam mana kita nak jadi orang asing tu, kena follow lah sampai habis kan, hujung. Sebab kita nak dapat tahu benda tu kan. Kita kena ada benda tu baru kita dapat jadi orang yang asing tu lah, insyaAllah. Okay, masyaAllah, satu teaser yang baik. Terima kasih banyak Zaini. Ya, Dr. Fakrul dulu, silakan. Kena memetik satu kata-kata sahabat ni, sahabat Ansar ni. Kata Ijlis bina nu'min sam. Duduklah bersama kami, kita beriman sejenak. So inilah kata-kata yang dikatakan oleh sahabat di Madinah lah, di suasana yang bi'ah yang bagus lah. Tapi kita sekarang dalam keadaan bi'ah yang bercampur baur lah, sebab ada majoriti orang social media yang buat benda-benda yang mungkin against Al-Quran. So that's why lah kita perlu ijlis bina min sa'ah, supaya kita dapat membezakan mana yang betul, mana yang tidak lah, insyaAllah. Wallahu'alam. Ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah seketika beriman sejenak. Walaupun seketika, walaupun sebahagian bilangan masa yang kita ada semingguan, peruntukkanlah berapa jam, 2 jam sedikit pun macam dalam sesi YQC untuk kita tengok balik, align balik kehidupan kita tu kan. Alright, thank you Dr. Fakrul. Ziyad, anything? Bismillah.
sangat bincanglah sekiranya kita terpaksa mengikuti, mengakurkan diri kepada kebatilan sekiranya itulah pilihan semata-mata untuk kita masuk dalam majoriti ataupun masyarakat tersebut. Maka ketika itu mungkin sebenarnya kita yang tidak mengetahui kebenaran itu sendiri kan. Jadi this part of that kan, pastikanlah diri kita ni sentiasa dalam keadaan mencari the truth tu, kebenaran tu kan. Bukan dekat apa, bukan dekat apa, apa tu lagu truth kan. Tapi kebenaran tu lah kan. Dan janganlah pernah kita rasa selesa dalam keadaan ignorance, dengan penuh orang kata pengabaian hakikat sebenar Islam tu kan. Wallahualam. Jazakallah khair, Ziyad, Adli, last of all. Fahrul tulis kat sini, banyak ilmu hari ni. Sebabnya ilmu yang tu sharing lah kan. Lain bukan siapa-siapa. Apa sharing hari ni dapat ni lah kan. Bukan saja mendapat ilmu tapi dapat membuat amal lah kan. Dapat mengkrit, membina diri dalam beramal. Sebab apa nak katanya ilmu tu banyak je kan. Ilmu tu berbuku-buku, berlibri-libri, berak-rak buku macam tu lah kan. Tapi itulah apa, dalam kita beramal dalam Islam ni semua tak ramai yang nak ambil pot kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi lah minggu depan kan. Jangan serik untuk kita terus join YQC kita ni kan, kan? Jadi dah rasalah beruntung tu kan, ada yang nak apa, nak kau kan. Macam tu kan, untuk zaman kita ni macam ni kan. Saya sendiri pun bersyukur kan apabila saya join YQC ni dulu kan. Banyak yang saya belajar, banyak yang saya perbaiki diri semua. Tu je, Allah Alam. Emotional pula cerita tu. Banyak tu nak kena gali lagi tu, macam mana tu. Dulu-dulu tu ada support kan. Tapi insyaAllah later session insyaAllah. Testimonial. Ya lah tu. Alright, thank you semua kepada mentor-mentor YQC. InsyaAllah guys, kita akan berjumpa semula pada kita nak kena tengok macam mana minggu depan. Sebab korang exam kan minggu depan eh, faham kan? Nah, maksudnya 2 weeks kan, lepas 2 minggu tu kan. So kita tengok macam mana mengikut perbincangan kita bersama. Macam mana? Ada cadangan? Perlu diteruskan? Perlu ditangguhkan? Letakkan ruangan chat. Alright, thank you semua. Kita tutup kita punya sesi YQC kali ketiga kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Thank you very much guys. Nak tutup dengan satu lagu sambil-sambil mungkin ada yang nak beransur. Ini terimalah lagu Ghoraba. Geng-geng jaya nak pis link kehadiran. Link kehadiran. Jangan lupa. Jaya. Pis link kehadiran, nak pis link kehadiran. Tunggu je. Laptop lag. Nombor sambil dia mainkan lagu. Guruba ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتقينا شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غربا لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود
الخلود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء 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 Mentor dan juga Nakib nanti stay eh. Kita buat discussion sikit nanti. Ni ramai lagi tak keluar ni. Bawa semua. Dengan Hayati lagu eh. Okay, bye-bye. Kita dengar lagu. ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء 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 Allah berikan kita kekuatan sesama untuk kita jadi ghuraba untuk generasi zaman kita. Moga-moga kita dapat bersama dengan ghuraba pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para tabi'in. Allahumma amin. Thank you guys. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Hati-hati dengan COVID. Assalamualaikum. Salam. Ada apa-apa soalan? Jangan lupa baca Al-Mu'min, geng. Ya, yeah, Al-Mu'min. Thank you Arshad. Terima kasih Arshad. Masih berkongsi tadi. Alhamdulillah.